Halo, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini saya mau cek sound tes box planar ya, dengan menggunakan speaker BMA original. Dan itu dia ya, sudah saya siapkan semuanya pakai 2 box. Dan untuk power ampli saya menggunakan rakitan. Untuk aksesoris memakai mixer Better 7 dan equalizer asli ya, 3102. Dan di sini sekaligus ya, saya membagikan pengalaman memakai speaker watt kecil, karena BMA ini wattnya cuma 500 watt teman-teman. Kira-kira kalau kita aplikasikan ke box model planar ini, kira-kira cocok tidak? Karena teman-teman tahu sendiri ya, sejatinya untuk box planar ini hasilkan untuk suara karakter jauh ya, suara jauh. Dan udah pasti membutuhkan speaker yang daya wattnya yang besar ya. Maka itu dibuktikan speaker yang watt besar. Okay, jadi tak perlu panjang lebar ya, ayo kita buktikan ya bagaimana hasil suaranya. Kita lihat dulu untuk speakernya ya, baru kita cek sound. Nah ini dia ya, untuk speaker menggunakan 500 watt BMA original. Kenapa saya pasang membalik, karena biar teman-teman tahu merek dan watt yang dipakai ya. Oke, kita langsung cek sound aja. Untuk aksesoris semua sudah saya nyalakan ya, dan sudah saya konekkan ke Bluetooth. Kita tinggal nyetingnya aja bagaimana hasil suaranya. Buka untuk volumenya 0 desibel ya. Sebelum kita setting untuk equalizer, diposisikan di flap di 0 desibel dulu ya, biar nanti gampang mencari karakternya. Setelah itu kita tekan ini untuk tombol equalizer ini, dan kita nyalakan ya. Kita buka. Dan itu dia ya hasil suaranya. Kira-kira mid-nya bagaimana, low-nya bagaimana ya. Kita setting untuk yang atas dulu nih. Kita bass-nya dulu. Ini bass-nya ya. Setelah itu middle di sana. Kira-kira speaker ini ada high-nya enggak? Kita buka high-nya. Thank you.
Habis ya teman-teman ya, dan itu dia hasil suaranya ya, buat teman-teman bisa nilai sendiri. Kalau saya sendiri ya lumayan bagus ya untuk hasil suaranya. Jangan lupa ya komentar di bawah ini untuk hasil suaranya, dan jangan lupa yang belum subscribe ya, dan tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Cukup ya teman-teman untuk video kali ini ya, untuk check sound menggunakan box planar menggunakan speaker BMA original, dan hasilnya seperti itu ya, teman-teman bisa nilai sendiri. Cukup ya, kalau ada salah kata maupun review di video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Tujuan kami hanya ingin berbagi ilmu, semoga bisa bermanfaat banyak orang ya. Cukup di sini dulu ya teman-teman. Salam hangat dari saya ya, sukses selalu buat semuanya. Salam audio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.